Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, hari ini di hari ke-17 bulan Ramadan yang sangat suci, kita dapat berjumpa dalam momentum yang sangat spesial dalam peluncuran Al-Quran Reading Society serta pentas syukur Ramadan. Indahnya Ramadan tentunya akan lebih terasa apabila diisi dengan kegiatan ubudiah. Al-Quran Reading Society diluncurkan sebagai komunitas belajar membaca dan memahami Al-Quran agar tercapai keseimbangan harmonis kehidupan dunia dan akhirat kita. Merupakan suatu kehormatan besar bagi saya, Satya Sari, alumni FISIP UI 2014, sebagai pembawa acara untuk berdiri di sini dan menyambut Bapak Ibu semua. Tentunya kami ingin mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Rektor Universitas Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Universitas Indonesia, Ibu Dr. Agustin Kusumayati, MSc PhD. Selamat siang, Ibu. Dan tentunya kami juga ingin menyapa CEO PT Paragon Technology and Innovation, Bapak Salman Subakan. Yang kami hormati para pimpinan perguruan tinggi di sekitar Universitas Indonesia, Universitas Bunda Dharma, Universitas Esa Unggul, UNJ, Pancasila, BSI, dan juga ISTM. Kami juga akan menyapa para dekan dan pimpinan fakultas di lingkungan UI, para direktur dan kasubdit di lingkungan Universitas Indonesia, jajaran guru besar, MUA dan Senat Akademik Universitas Indonesia, para pimpinan perusahaan, lembaga, dan universitas mitra Universitas Indonesia, serta Bapak-Ibu hadirin, seluruh peserta dan tamu undangan yang berbahagia, dan tentunya para pengisi acara. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Kepada para sponsor yang telah mendukung, kami ucapkan terima kasih kepada PT Paragon Technology and Innovation, Tarzan Foto, PT Bank Syariah Indonesia Maslahat, dan Frisian Flag Indonesia. Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, untuk itu langsung saja kami mengundang Profesor Dr. Dr. Gigi Sandra Fikawati, MPH, Kepala Career Development Center Universitas Indonesia, sebagai Ketua Panitia untuk dapat menyampaikan laporannya. Kepada Prof. Vika, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor Universitas Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Universitas, Ibu Dr. Agustin Kusumayati, MSc PhD. Yang saya hormati pimpinan Universitas Indonesia yang hadir di sini, yang saya hormati para pimpinan perguruan tinggi di lingkungan sekitar Universitas Indonesia, yang saya hormati para guru besar di lingkungan Universitas Indonesia, yang saya hormati pimpinan fakultas, sekolah, direktorat di lingkungan Universitas Indonesia. Di sini juga ada Prof. Anies, terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya kegiatan peluncuran Al-Qur'an Reading Society RSUI dan pentas syukur Ramadan pada hari ini bisa terselenggara. Sungguh suatu hal yang mengharukan pada bulan Ramadan kita bersama-sama dapat hadir untuk menyaksikan acara ini di Makara Center Universitas Indonesia. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian pencinta Al-Quran baik dari lingkungan UI maupun luar UI yang telah berkenan menyempatkan hadir di kampus UI. Tujuan penyelenggaraan kali ini ada dua, yaitu pertama peluncuran IRSUI sebagai wadah tempat bergabungnya komunitas yang memiliki kesamaan tujuan, yaitu meningkatkan kemampuan anggotanya untuk membaca Al-Quran secara tartil. Kami juga sedang memproses surat keputusannya, di sana juga ada susunan pengurus dari IRS. Kemudian juga pelaksanaan pentas syukur Ramadan sebagai upaya mewujudkan rasa syukur atas kehadiran bulan Ramadan sebagai bulan turunnya Al-Quran Karim, dan keinginan kepada berbagi kepada semua umat muslim seperti kita melakukan pembagian takjil juga dan juga santunan anak yatim di lingkungan UI.
Adapun tujuan pembentukan ARS di Universitas Indonesia adalah untuk meningkatkan kemampuan alumni membaca Al-Qur'an secara taktil di kalangan sivitas akademika Universitas Indonesia. Karena kewajiban membaca Al-Qur'an secara taktil bukan hanya berlaku bagi mereka yang memiliki latar belakang sekolah agama Islam atau pesantren, tetapi berlaku untuk seluruh muslim di dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai keutamaan-keutamaan bagi yang membacanya, sehingga diharapkan peningkatan kemampuan membaca Al-Qur'an secara taktil ini akan memberikan keseimbangan dalam kehidupan di dunia untuk bekal di akhirat kita kelak. Kami berharap dengan adanya ARS komunitas membaca Al-Qur'an di lingkungan UI dapat bersilaturahmi, saling mendukung dan saling menguatkan, sehingga budaya membaca Al-Qur'an secara tartil sebagai cita-cita ARS UI ini dapat tercapai. Acara hari ini diselenggarakan oleh Direktorat Pengembangan Kepengurusan dan Hubungan Alumni Universitas Indonesia dan akan diisi oleh para alumni, dosen maupun teknik. Yang antara lain tadi pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh alumni UI dari FGB, kemudian nanti kita juga akan mendengarkan murotal surat Al-Mulk bersama dosen dan teknik yang tergabung dalam komunitas tahsin FKM UI, kemudian juga ada talk show inspiratif dari Bapak Rene Soehardono, takdir ada Ibu Jumi Tiar, alumni FGB UI angkatan 85, kemudian ada storytelling dari Mbak Anissa Tere, alumni fisik angkatan 2001 dan 2010. Kemudian akan ada puisi dari Mbak Nina Karim, dosen UI, dan Pak Ahmad Syafiq tadi. Dan kemudian Mbak Nini Hartono, FT UI 86. Dan kemudian nanti ada musik religi dari Mbak Tia Suyapto dan juga Mas Alek Sukte. Mas Alek itu juga alumni FPC angkatan 87, sekolah UI 87. Dan kemudian juga akan ada senam guru besar bersama beberapa guru besar di sini, ada Prof. Eko Prasojo, Pak Mbini Eko, dan kemudian ada juga Prof. Mbini Eko, dan kemudian ada nanti Prof. Rami Saumiasari, Prof. Rini, ya. Dan kita juga ada Prof. Sudianto Kamson. Kemudian juga kami juga sekaligus merilis buku tahsin dewasa untuk dan lansia yang tujuannya adalah untuk membuat suatu buku tahsin yang nyaman dan kemudian juga bisa dibaca dengan jelas oleh para dewasa dan lansia. Karena saya selama ini juga melihat bahwa buku-buku tahsin itu ada, tapi ukurannya A5 dan kecil-kecil. Jadi kalau kita cari itu sulit. Kalau tuh kita bisa kita cari di melalui digital itu juga sama kecil-kecil juga. Jadi ini agak berbeda. Dan kemudian kita juga bisa mencoret-coret yang memberi catatan, sehingga buku-buku itu kalau kita mau membuat, oh ini itu loh, ini itu dan sebagainya, itu bisa kita berikan catatan di situ. Sedangkan selama ini kalau kita coret di Al-Qur'an rasanya kurang tepat seperti itu. Dan kemudian masih dalam rangkaian kegiatan ini, minggu depan kami juga akan melaksanakan pemberian tajil dan santunan kepada anak yatim di lingkungan UI bekerjasama dengan Masjid Ulama Islamnya Depok dan juga Salam UI. Panitia juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh sponsor yang telah mendanai kegiatan ini, terutama PT Paragon Technology and Innovation. Kemudian juga ada Transat Foto, PT Bank Syariah Indonesia Maslahat, dan juga Vision Flight Indonesia. Tidak lupa, terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada pimpinan UI, khususnya Rektor, Sekretaris Universitas, Wakil Rektor 4, dan para Direktur Bidang 4 atas dukungannya kepada ARS UI. Juga kepada seluruh tim panitia yang telah bekerja keras dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Terima kasih semuanya nih tim dari DPKHA, terutama Mas Abi yang bekerja keras sekali dalam kegiatan ini. Kemudian akhirnya bila ada kekurangan dalam penyelenggaraan peluncuran ARS dan peta syukur Ramadan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian saya sampaikan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.